Halo YouTube, saya Sean daripada Plastermania. Okey, hari ini ada berita sedih sikit. Sedih ya Sean. Kenapa sedih? Kerana ia berlaku lagi. Apa yang berlakunya adalah Facebook telah unpublish page Plastermania sekali lagi. Alright, so kenapa dipanggil sekali lagi? Kerana ini adalah kali yang ketiga ke empat lah page Plastermania di unpublish. Maksud unpublish tu ialah Facebook delete, permanent delete, dia delete saja. Dia dah delete terus, so page Plastermania dah hilang lah di Facebook. So, tapi apapun itu dah pernah berlaku dan bukanlah masalah yang serius sangat. Tapi rasa sayang lah sebab dah build like banyak-banyak kan. Tapi apa boleh buat? Sebab yang jadi macam ni ada dua sahaja. Satu, so-called lah, kita kata so-called lah, algorithm Facebook detect ayat-ayat yang sensitif ataupun gambar-gambar yang sensitif. Tapi ini rasanya berlaku tapi jarang. Yang betul-betul berlakunya, saya rasalah ada orang report lah. Sebab tengok banyak page kan yang kalau ayat yang sensitif, banyak gambar-gambar, banyak, tapi page lain tak ada hal, kenapa page kami ada hal kan? So tak kisahlah, ada hater yang report ke ataupun siapa yang report, no worry. Sebab kita ada lagi channel YouTube ni boleh cover lagi. Ada apa-apa yang berlaku pada page ataupun apa-apa yang berlaku pada Sean akan updatekan pada YouTube channel ni lah. So, video kali ni bertujuan untuk inform, page lama dah hilang. So, sekarang kita ada page baru. Jangan sedih, ada je. Ha, ni, page baru. Page baru Facebook kami, okay? Sebab dia betul-betul baru lagi. So, username dia saya tak boleh nak create. Belum boleh lagi. Kalau tak silap saya, 25 orang ke? Liker ke 50 orang? Baru boleh create username. Tapi nama page memang ini, Blastermania. Ingatlah, Blastermania.mine. Banyak orang yang selalu panggil Blastermania, Blaster. Dia tanpa S ni, Blastermania. Tapi sebenarnya Blastermania, ada S eh. So sekarang nama page Blastermania. Username yang memudahkan korang untuk cari ataupun link lah kita panggil untuk untuk page Facebook ni masih lagi tidak boleh dibuat sebab masih baru lagi. Lepas 25 orang like ke ataupun 50 like lah, saya rasa dah boleh buat. Kalau dah boleh buat, nanti memang username dia sebiji sama dengan nama page. Artinya Blastermania.mine. Artinya kalau anda search kat atas tu, anda search Blastermania.mine dah boleh dapat lah. So yang ni sekarang saya rasa belum boleh lagi. Tapi apa pun anda try carilah. Dan kita tukar gambar yang semangat sikit. Ini gambar Pak G. Kita tak nak lah Pak G, Pak G. Kita tak nak selindung-selindung lah. Pak G ni kita letak sebab kita nak selindung ni adalah game e-sport ke apa kan. No, kita nak tukar terus. Tapi bukanlah kata kita nak pergi berperang ke apa kan. Tapi kita nak bagi yang semangat sikit. Okay. Gambar ni. Orang yang real. Ini memang army kot ataupun actor ke apa tak tahulah. Tapi ni luar negara punya kan. Kita buat macam ni. So anda search Blastermania.mine. Kalau boleh dapat. Kalau tak dapat tu tunggu sekejap. Sebab sampai 25 ke berapa, 50 liker kot. Bolehlah dapat. Dah dapat username, nanti kita letak link kat bawah ya. Okay, so sekarang dah ada berapa? Ni. Sekarang dah ada ni 14 follower dengan 11 post. 14 follower. Saya rasa perlu lagi ni. Okay.
Alright. So ini dia page baru kami, page Facebook baru kami. Sebenarnya dah fed up lah dengan Facebook ni. Bukan kata Facebook ni tak baik, Facebook baik. Sebab dia bagi peluang, dia bagi satu platform untuk anda kan. Dan memang dia nak jaga komuniti dia. Komuniti dia artinya orang-orang yang guna Facebook ni lah. Sebab bukan semua orang minat dengan senjata, tak kisahlah dia mainan ke tak. Ada orang sangat sensitif, itu memang betul. Tapi yang masalahnya, yang kita punya ni kena report lah tu. Tapi dah memang adat lah, adat ataupun resam, ada resam untuk peniaga kan. Kalau kita dah buat benda yang tidak illegal, tidak legal lagi, memang dah dijangka lah. Tapi apapun, no worry. Kalau anda nak report, teruskan, tak ada hal. Anda report lah 100 kali, page hilang 100 kali pun, kita akan buat balik page yang baru. Report lah, teruskan report. Cuma Sean ni banyak kerja sikit sajalah. Dia kena buat, dia kena create baru lagi. Itu je, tak ada masalah pun. Apapun, bagi anda yang tak sokong kami, janganlah masuk page. Janganlah tengok. Kalau anda sensitif dengan benda ni, janganlah masuk. Nanti sakit mata kau. Kalau kau tak suka, jangan masuk. Itu je. Kalau anda suka, janganlah kacau. Okay? Alright. So, ini adalah YouTube channel kami. Nama Blaster Mania. So, ini adalah panggil page baru kami, blastersmania.my. Ingat ada S, blastermania.my. So username belum ada. Kalau username dah ada, nanti anda search senang sajalah, blastermania.my, keluarlah dia. So kalau saya search sekarang, apa yang akan keluar? Kalau saya search sekarang, sebab saya pernah search, so dapatlah macam ni. Kalau anda cari, anda type blastersmania.my, dia tunjuk tak keluar kan, dia tak tunjuk result. Anda cari kat atas ni, page. Ada kan, ada post, ada people, ada foto, ada video, ada page. Anda try lah tekan page supaya mungkin lah boleh keluar. Kalau tak keluar juga, tunggu lama sikit lah. Sebab sekarang dah ada 14 like, sampai 25 ataupun 50 orang like dah boleh lah. Ada username, nanti anda search mesti dapat. Okay, so tanpa memanjangkan video ini, Sean nak ucapkan terima kasih lah kepada yang report ya. Kalau tak, kita tak boleh nak cuci balik. Kita macam kerajaan baru lah. Kita cuci balik mana yang kotor. Kita pilih semula yang baru. Sebab dalam like banyak-banyak tu, ada banyak orang yang tak patut dalam tu. Macam tu kot. So sekarang kita pilih yang baru lah. Kita pilih yang baru. Kalau anda memang minat dengan kami, baru join ya. Baru like. Kalau anda tak minat dengan kami, ataupun anda dengki dengan kami ke apa, janganlah join. Jangan kacau. Hei. Penat lah kena buat kerja ni. Okay. Balik kepada kanan asal ya. Alright. So page sebelum ni ada 13,000 lah. Tak silap saya lah. 13,000 lebih lah tu. 13,000 lebih sikit lah. So sekarang kita ada 14 orang. Kita mula build balik lah. So sekali lagi, thanks kepada semua yang terus mengikuti channel Blaster Mania ataupun terus mengikuti page kami ni. Dan kalau lupa lah nak kata apa. Okay lah, cukup panjang video, dah 8 minit. Ingatkan nak buat 3-5 minit punya video saja, dah sampai 8 minit membebel. Alright. So, pastikan anda search lah. Try search blastermania.my di Facebook. Kalau dapat, anda like lah. So, kita akan mulakan post barang-barang yang lebih menarik kat sini lah. Dah tak tahu nak cakap apa dah. Gembira bercampur sedih. Alright, itu saja video pada kali ini. Kalau anda ada apa-apa persoalan nak tanya, orang kata leave the comment lah. Bagilah komen kat bawah video ni ya. So kalau tak, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ya, bye-bye.